pernah iya. Pernah foto sama dia kan? Gini. Ah, foto sama Haruka. Arab lunggo apa apa? Arab berdiri apa lunggo? Musik ya. Ngomong bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Soalnya dia habis dari Surabaya. Gila suara. Terus kalau misalnya ini cuma bayangan doang ya. Kalau Nek situ berdua diajak nikah sama masing-masing ya, bukan satu cewek dua cowok iya. Kan ya, trisam jenengnya. Ya kita nggak apa-apa. Nggak. Cuma dia mau nggak? Itu dia. Saya oke kok. It's okay, nggak apa-apa. Aku tak rela. Masalahnya harbukanya oke okay, enggak, kayak enggak. Oke. Okay, ong. Akunya nggak apa-apa. Musik ong. Musik ong. Sumpah. Tapi keren loh, 2 tahun di sini bahasa Indonesia lancar banget. Musik ong. 2 tahun. Eh, salah. Jadi ceritanya ngefans sama Haruka nih berdua. Wah, iya jelas. Muka preman kok senengane dekat tempat. Loh, apaan. Justru kalau muka preman sukanya Cristiano Ronaldo, mau berarti. Oi 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 oi. Nek coba yang itu, lagunya dekat tempat 8 nyanyi berdua lah. Piye piye. Dia. Ayo tak kata. Ayo tak kampleng. Ai 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 ai. Habis dikampleng. Ai ai ai. Denganmu, denganmu. Ai ai denganmu. Aku kan sebetulnya sukanya Haruka kan dari Any Talk Show. Tapi kan aku nonton konsernya kan. Wih, pakai baju batik, lengan panjang. Terus bagian belakang sendiri. Delok konsernya. Wuh, iki opo? Gila lo. Fans berat lo. Tak deloki. Aku dengan berapa kalau nggak salah, dalam 2 minggu itu dia posting tentang Haruka. Haruka terus iya makanya. Tak kira kan sepi konsernya ya. Iya. Aku wis beli yang paling mahal. Berat 200.000 atau 150. Ternyata itu kan aku kan langsung itu duduknya belakang sendiri berdiri harus ini. Kalau mau yang rame, kalau mau duduk depan tuh harus booking dulu berapa minggu sebelumnya. Luar biasa. Jadi kamu ngikut konser JKT48. Ini harus dibedain. Ini dibedain. Seorang happiness coach. Kalau enggak bagus loh. Membahas itu ya. Oh, iya. Jadi kalau biasanya kan idol itu kan apa namanya? Iya, susah digapai. Tapi begitu menggapai ya gimana ya? Tapi biasanya susah kan. Kalau yang ini JKT itu dibikin susah. Tapi ada akses untuk ke situ. Gimana ya? Jadi umumnya tidak bisa menggapai. Tapi kalau kita membayar-bayar begitu, bisa ada akses khusus. Memang nggak usah beli foto apapun. Saat pulang itu ada si ati-atinya ini gini-gini. Terus fans-fansnya akan high five. Ih, sesi high five. Nah, itu. Dan memegang kulit si ati-ati ini banyak histeris sekali. Ada sarana untuk kita menyampaikan pesan. Antara bagus ini. Satu dengan dijadikan tema dunia training. Andai trainer kita begini. Nah. Ini direkam enggak? Direkam. Kalau bisa tanpa kalian sadari ini sengaja direkam. Aku ada feeling loh, tadi aku ada jadi, feeling. Jadi, ini bagus. Kalau diterapkan di dunia trainer tanpa kita harus woro-woro itu bagus. Iya, iya. Ya tetap, kita nggak woro-woro. Ion ya yang woro-woro. Iya, iya. Jadi, siapa yang mau high five sama Pak Devu? Sian, tuh. Nanti Andreas dengan happy-nya. Obi dengan misteriusnya. Saya dengan gaplenya. Ditos tapi itu luar biasa bagus. Jadi kan saya tuh sebenarnya kan ya fansnya Haruka dari ini talk show ya, tapi saya melihat ya di JKT itu kan saya mengamati berminggu-minggu saya mengamati. Jadi kenal kan saya wawancara, kenapa Anda ngefans sama JKT gitu ya? Mereka bilang karena saya itu saya ininya JKT diajak untuk mengikuti JKT dari bukan siapa-siapa
sampai jadi berproses menuju yang sudah mahir gitu. Jadi diajak dari susahnya, ibarat diajak sekolah zaman susah sampai zaman berjaya. Jadi ada sense ada of belonging, motivasi gitu. Jadi kayak cerita-cerita di entah seminar motivasi Netopo, terus dia menceritakan masa kelamnya. Masa kelamnya Mas Tuat adalah ditinggal Rabi. Betul lah, tapi kalau Mas Tuat bisa meng-engage atau melibatkan fans Mas Fuad dari zaman sebelum Rabi, ditinggal Rabi sampai nanti punya anak tiga, itu fansnya akan minum sih akan luar biasa. Anu, terengage itu maksudnya ini loh, merek HP itu engage erat. Oh, erat. Luar biasa gitu, itu DKT menarik. Apalagi yang bisa Anda pelajari dari DKT 48? Apalagi? Kenapa namanya 48? Kenapa? 25 ya? Padahal esensinya adalah JKT 48, saya hitung itu sambil saya ngebayangin ketika di kamar mandi, itu 25 doang. Kenapa namanya 48? Kenapa? Anda sempat memahami, menelisik tentang itu tidak? Kurang tahu. saya teleponkan dulu ya. Iya. Halo? Anu ya, JKT ya? Iya. Kenapa namanya 48? Ya iseng aja sih, kalau 451 nanti dikira angkot. Oh iya. Oke, salam dari Pak Difuat ya. Thank you. Iya, saya juga pesan, bro, jangan ditutup. Iya. Jadi kesimpulannya gimana? Tadi udah telepon. Udah telepon. Iseng aja katanya. Iseng aja. Jadi memang ini perlu contoh dalam dunia apapun, termasuk dunia trainer. Ketika seorang trainer JKT 48 enggak dong. Kecuali kalau Andreas nanti menikah sama Haruka, baru ada hubungan. Saya rela. Tapi kayaknya enggak mungkin. Saya rela ya. Ya pokoknya yang jelas mereka berdua ngapain sama kita tentang 48 sama Haruka. Saya Nabila. Kacan, seneng gak sama mereka berdua? Saya. Sekian outing kali seneng ini. Ya dadah.